Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Akibat mahalnya harga telur ayam yang kian melonjak, membuat pelaku usaha kue dan cemilan berbahan dasar telur di Kabupaten Cianjur harus memutar otak dalam mempertahankan usahanya, yaitu dengan cara mengurangi produksi dan memperkecil ukuran kue. Meski demikian, pemirsa, pengrajin kue pun mengaku tetap mengalami penurunan omset 50% hingga 80% dari keuntungan penjualan kue. Mahalnya harga telur ayam di pasaran yang berada di angka Rp30.000 per kilogramnya berdampak terhadap sejumlah pelaku usaha kue dan makanan cemilan yang menggunakan bahan dasar telur ayam, seperti yang dialami oleh salah satu pelaku UMKM. Di Desa Hegermanah, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, di tempat ini setiap bulannya selalu menggunakan bahan dasar telur ayam sebanyak 3 kas atau sekitar 45 kg telur. Namun kini hanya menggunakan kurang dari 1 kas telur, karena seiring harga telur ayam yang kian melonjak, tembus di angka Rp30.000 per kilogram, membuat pengusaha kue harus menyiasatinya dengan berbagai cara agar usahanya tidak gulung tikar. Yakni dengan mengurangi produksi kue dan memperkecil ukuran kue, karena jika harganya dinaikkan, maka usahanya akan ditinggalkan oleh para konsumen. Sementara diakui oleh perajin kue, seluruh kue maupun makanan cemilan yang diproduksinya ini semuanya berbahan dasar telur ayam. Sehingga dengan tingginya harga telur saat ini sangat berdampak sekali, bahkan mengancam perajin kue jadi gulung tikar. Karena dengan melonjaknya harga telur ayam ini, daya beli masyarakat untuk membeli kue pun menjadi berkurang. Selain itu, omset atau keuntungan dari hasil penjualan pun berkurang mencapai 50%. Dampaknya besar sekali ya Pak ya, karena semua produk-produk dari Hokika ini semua menggunakan bahan dasar telur. Apalagi sekarang harga telur yang sangat melonjak, dampaknya saya mengurangi produksi. Satu, kedua mungkin dari produk saya sendiri dikurangin ya, bukan dikurangin telurnya Pak, tapi saya kurangin bentuknya. Itu strategis dari penjualan saya, karena kalau saya naikkan harganya, customer komplain. Tingginya harga telur ayam ini dirasa tidak wajar karena kenaikannya sangat tinggi dan dinilai sebagai bentuk pindah harga. Perajin kue juga berharap agar pemerintah turun tangan supaya harga telur ayam bisa kembali stabil. Heri Setiawan, Bandung TV.